Kita akan membuat krim sup jagung. Bahan yang digunakan, 1 buah jagung yang sudah diserut, 1 siung bawang putih yang sudah diiris lalu digoreng, lada putih, bubuk, 1 butir telur, Royco rasa sapi, 1 sendok teh tepung terigu, gula, garam. Kita tuang air secukupnya. Kita rebus air sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan jagung dan bawang. Kita rebus jagungnya sampai masak. Setelah jagung masak, kita masukkan telur. Kita aduk-aduk. Kita masukkan gula dan garam. Garam secukupnya. Gula secukupnya. Royco secukupnya. Lada putih secukupnya. Kita masukkan tepung terigu yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai mengental. Setelah mengental, kita matikan api. Siap dihidang. Jadi, krim sup jagung sederhana.